atas sistem pengendalian internal pemerintahan atau SPP pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, saya nyatakan secara resmi dibuka. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman resmi membuka kegiatan bimbingan teknis penilaian mandiri maturasi SPIP dan manajemen resiko pada perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cianjur yang bertempat di Aula Gedung Bapeda Cianjur Senin 15 April 2019. Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari terhitung mulai dari hari ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, hingga evaluasi. Hari ini kita membuka gentek untuk SPIP, terutama untuk para kepala perangkat daerah dan sekretarisnya. Dan ini menjadi apa acuan untuk membangun terutama kepercayaan publik di Kota Cianjur terhadap pemerintah Kota Cianjur. Semoga ini berhasil dan lancar. Terima kasih. Dengan adanya SPIP tersebut, diharapkan dapat menciptakan kondisi di mana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatannya sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Ini kan sesuai dengan para berarti SDM-nya Pak. SDM ya. Yang sekarang mengikuti peserta. Ya. Ya. Jadi dengan adanya fintech ini diharapkan para sekretaris maupun kasubag perencana itu lebih mengetahui pendampingan kegiatan mereka masing-masing. Jadi mereka sudah bisa menilai kegiatan apa yang beresiko dan itu yang harus ditangani oleh mereka yang lebih lebih fokus lagi sehingga resiko-resiko yang ada kita bisa merencanakan tindak lanjut langkah-langkah untuk mengeliminasi kesalahan-kesalahan ke depan.